Dan selamat pagi, inilah kondisi Terminal 1C. Aku gak mudik ya, aku lagi mau ke check-in. Citylink semua begini nih semua, domestik 1C. Halo, good morning, aku sudah sampai. Oh, ini ada yang lagi malu-malu. Cie, artis. Itu ntar masuk YouTube gue loh. Kita lagi pengen berangkat ke Denpasar, Bali. Sekarang jam 5:30, aku pas. Itu dia makeup artist aku hari ini, Noveo. Say hi to Facebook first. Nah, itu dia. Nanti kita akan bikin karya yang hebat untuk... Loh, kok pitanya kayak punya? Oke, bye-bye. Annyeonghaseyo. Ini lagi makan apa itu? Kopi. Itu lagi makan kopi. Sebentar lagi nyampe. Halo, aku balik lagi. Ini berada di masih aku kembali lagi ke hotel ini, Best Western Kuta Villa. Saya suka tempatnya. Dan sekarang saya baru saja bangun. Oh, kemarin aku tinggal di situ tuh, private villa gitu. Tapi sekarang aku tinggal yang di sini, sama aja sih. Ada kolam renang kecilnya juga. Muka aku baru bangun tidur banget ya, seger ya. Udah mandi sih. Aku ini baru ada jam 11-an. Tadi aku waktu nyampe langsung taruh barang, ganti baju, puk, tidur akunya. Sekarang aku sudah segar. Oke, aku pergi dulu ya. Pesan Gojek karena aku malas macet-macet kalau lagi musim liburan juga ya di Bali. Itu naik mobil. Kayaknya sekarang aku pakai jaket supaya nggak panas. Dan tentu saja standar keselamatan harus pakai helm. Ini eksis banget sih, kayaknya kenal deh orang tukang ini. Apa? Driver Gojek yang satu ini kayaknya terkenal sekali ya di Facebook ya. Sering keluh kesah seperti Hayati. Yo, karena kalau lagi macet, aduh, di Bali mah. Sekarang apalagi musim liburan ya. Aku pakai Gojek kemana-mana lebih cepat sekarang. Oh, kita putar. Oke, aku jalan dulu ya, bahaya nih bikin video di jalan. Aku paling suka makanan street food di Bali. Enak-enak makanannya. Lontongnya setengah aja, Bu ya. Cukup. Ah, udah segitu. Satenya daging semua. Aku udah gak sabar untuk makan. Pakai lomboknya, Bu, sama garam. Iya. Cukup. Boleh. 10 cukup ada mangga. 10 cukup. Iya, Bu. Garamnya banyak. Ini gue lapar atau apa ya? Tapi emang enak. Kalau di Bali ya, bumbunya itu cuma garam sama cabe rawit. Ini. Oh iya, karena dagingnya udah dibumbuin. Oh iya. Aku tuh asik sekali habis. Habis dalam 2 menit. Ini gue lapar. Tapi enak banget. Aku sebenarnya kan aku ada di tempat makan kedua aku, namanya Warung Babi Guling. Tadi ditambahin bumbunya ini karena enak sekali. Enak. Baru sampai di apa namanya, The Cumplung, Lap Lapanca gitu. Kita nanti cari-cari karena pantainya mirip-mirip aja. Aduh, aku habis pakai helm rambutnya. Selamat liburan dari Daily Chew. Aku berada di Double Six Seminyak Beach di Bali. And as you can see, di sini banyak orang sudah siap-siap untuk nonton
sunsetnya. Di sini a lot of cafe that you can choose and then you can have a drink. There's a lot of people gathering here. Dan seperti biasa kamu bisa pilih salah satu tempatnya nongkrong-nongkrong. Minumannya juga harganya terjangkau, antara 40 sampai 70 ribu, which is around 4 until $10. Lagi di spot yang sama, the secret banget, aku bisa dapetin tempat yang sama seperti waktu aku dulu bikin video juga. Nah, aku sekarang lagi berada di The Champlung karena dia satu-satunya punya apple cider kesukaan aku. Kalau di Lap Lanca, tadi aku tanya cuma ada bir, aku nggak terlalu suka minum bir. Dan di sini Double Six Beach, orang lagi holiday semua, lagi nikmatin sunsetnya. Kebetulan bagus, lagi bagus banget sunsetnya hari ini. Dan semua lagi pada enjoying the holiday mood season. Yang mau lebaran lagi pada mudik, dan kita semua lagi senang-senang di santai-santai di pinggir pantai Seminyak Double Six untuk nikmatin sunsetnya. Minuman aku mana datangnya? Oke, salam. Semuanya selamat pagi, aku sedang bersemangat. Dan ini bersama tim aku, Novio, makeup artist. Dan ini dia yang akan family portrait, Serla. Di belakang ada, tuh Adrian lagi bobo. Kita udah barusan selesai makeupin. Make up. Sekarang kita mau sarapan dulu, habis itu kita akan menuju tempat untuk foto. Fotografer ya situ? Enggak, make up sih. Yang fotografer ini nih. Enggak. Fotografernya sih keren. Cucok ini makeupnya, makeupnya yang gituin. Yang gituin. Gituin bang, gituin apa? Yang memegang wajahnya Asia's Next Top Model loh. Hai, halo semuanya. Aku ada di tempat favorit aku. Ini tempat pertama for photoshoot adalah kebun bunga kuning kesukaan aku. Tapi kalau kemarin bunganya lagi tinggi-tinggi, sekarang lagi baru ditanam. Tapi let's see how we can make the photo works. Ini sih cahayanya masih bagus-bagus aja sih menurut aku, karena nanti bisa diakalin deh di balik-balik pohon. Ini tempat kesukaan aku dan untung masih ada bunga-bunganya. Jadi sebentar lagi aku akan mulai photoshootnya dan akan segera kasih lihat hasilnya. Nah itu dia keseruan kita tadi dari Family Portraits, Handi dan Stella and Adrian. Masih bersama tim kita, Novio and Mamet dan Handi and Stella. Itu tadi ada dapetin best momennya di mana Adrian bisa beberapa detik berubah menjadi hits. Ini lagi makan es krim abis syuting hari pertama. Muka asli udah sampai merah. That's Handi and Adrian. Kita akan cek lokasi lautnya di bawah gimana. Hidup di dunia fantasi. Ini bukan dunia fantasi. Aku lagi berada di mobil apa namanya? Bugi. Menuju ke apartemennya, apartemen. Private villanya Handi di Samaya Ubud. Ini bagus banget ya, mirip-mirip Ayana gitu. Ayana private villanya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Oh, bagus sekali. Kalian yang pengen lebak. Keren banget tempatnya. Di belakang aku sampai ada orang-orang yang ini loh. Ada lagi trek-trek semua. Seru ya. Yuk, pemandangannya bagus banget. Ikut aku. Nah, setelah kemarin 2 hari aku foto-fotonya ada di tempat-tempat luar, hari ini kita akan lebih ngambil dalam villanya. Bagus banget. Oh, aku sekarang lagi pengen pergi ke kolam renang. Yuk kita lihat summer. So we doing right now, I'm in the pool in my hotel and ready to swim before I enjoy the sunset in again Double Six Beach later in the evening. So today I'm going to enjoy the swimming pool. Di sini aja kali ya. Kotor. Kita mau ambil antuk dulu. Halo.
aja udah capek. Kayaknya gue kegendutan deh. Halo, aku baru sampai pantai Double Six. Lagi pengen ketemu teman-teman. Aku hari ini pertama kalinya nih naik motor. Tuh. Lebih enak naik motor di Bali. Kalau naik mobil, aduh macetnya nggak nyampe, ntar nggak kekejar sunsetnya. So, I using the motorbike just now. Kalau di sebelah sana ada La Plancha. Kalau di sebelah sini ada kesukaan aku Camplung yang punya apple cider. So we're going to find our friends first and then have some drinks to enjoy the sunset. Apa kabar semua yang di Jakarta? Lagi pada lebaran hari kedua ya? Oke, mana sih mereka? Baiklah, aku akan mencari dulu teman-teman aku. Halo, selamat sore semuanya. Aku lagi ada berada di Pantai Double Six dan di The Camplung Bar. Kita lagi mamatang, mamam-mamam ganteng lagi nungguin sunset. Ini ada Marcus Chung yang artis sebentar lagi bulan depan keluarin singlenya, nantikan dia di TV-TV. Ini ada Hermanto, bosnya yang toko mainan. Ini ada Surya, bos toko kosmetik. Nah, dan aku kok ketawa sih? Kamu kan jualan kutek atau apa gitu. Oke, selamat sore semuanya, bye-bye. Bali, Kristal, ada tahu goreng. Ini biasa saya temuin di mana, nggak tahu. Tapi ini enak-enak. Aku mah kalau di Bali suka makan ini, street food nyami-nyami gini. Bungkus ya? Apa aja? Kurang pedas nih. Berapa di sini? 10.000 aja. Eh, adalah mbok yang di pinggir pantai Nusa Dua. Ini apa isinya? Aduh enak banget ya. Siang-siang panas-panas summer-summer. Aku lagi malah ngantuk-ngantuk di pantai, enak banget suasananya. Ih, dibilangin yang dari bawah kalau ngambil gua punya entar gua kelihatan gendut, naikin dikit. Enggak tahu gua gendut. Anyway, sebentar lagi aku punya klien datang. Aku malah pengen dipijit di sini, pengen ini. Lihat deh suasananya. So relaxing, tapi di sini nggak ada lagu-lagu gitu. Aku pengen ke ini ya, ke W Hotel itu enak deh. Mirip-mirip kayak gini, tapi ada kafe yang lagu-lagu yang di pinggir pantai gitu. Ini nanti aku akan coba ajak teman-teman atau maybe my client want to have some drinks di tempat itu. So, aduh aku udah ngantuk banget nih. Katanya sih sebentar lagi. Nah sebelum mereka sampai, aku akan minum-minum dulu. Aduh, aku lagi enjoy-enjoy banget di swimming pool di hotel aku karena semua photoshoot aku udah akhirnya udah kelar, lancar semua. Aduh, thank you so much, sawadikrap. Eh bukan ya, ini di Bali. Suksema, aku punya photoshoot lancar semua. Couple aku, klien aku senang sama hasilnya. Jadinya aku bisa liburan dengan hati ringan. Aku sudah makan-makan dan sekarang lagi ini. Sebentar lagi kita akan ke pantai-pantai juga sih kalau jadi. Aku wishing juga untuk yang lainnya yang lagi liburan dan juga lagi lebaran. Semoga semuanya enjoy holiday-nya sama family. Greetings from Daddy Chu from Bali. Love you. Have a good day. Mainin rambut aja terus. Sekarang aku tadi udah makan dan lagi pengen
main-main aja di kolam. Airnya lagi hangat, lagi enak. Happy holiday. Halo. Aku lagi baru sampai Bali dengan Miss Virgin. kita lagi mau, tadi rencananya mau lihat sunset, ternyata lagi nggak ada, mendung-mendung gini tuh. Tapi oke lah, anyway, every day is holiday in Bali kan. Yes. Yuk kita main now, aku lagi berada di Beach Walk Mall yang berada di depan Kuta Beach. Aku sampai berewokan, nggak cukur nih, baru semalam belum cukur karena capek abis photoshoot. Di sini di lantai 2-nya lagi rame. Semua teman-teman makan di Ultimo ya, di Seminyak. Ini sebelahnya Rumors, makanannya luar biasa sekali enak. Menurut aku sih enak banget untuk Italian food-nya. Ocin, bagaimana kesan pesannya? Enak sekali, thank ini you. Ini benar-benar orang yang pertama kali makan di Ultimo loh. Benar, the first time. Cheers, Albert. Salam untuk yang di Paris jalan-jalannya. Itu dia tadi liputan perjalanan aku di Bali selama tanggal 3 sampai 10 Juli 2016. Di dalam acara photoshoot dan juga sekalian jalan-jalan holiday, aku sekarang berada di Airport Ngurah Rai Denpasar. Udah siap-siap untuk nunggu boarding. Itu dia tadi liputan perjalanan aku. Semoga kalian bisa enjoy. Sorry-sorry kalau ada salah kata. Sampai ketemu di video trip berikutnya. Bye-bye. Salam from Daily Joe. Take care all.